saya Silvi. Nama saya masih Tati Soleha. Nama saya Esti Alinda. Dan ini ada motif buketan latar ukal. Dan di sini ada motif buketan biur tanahan. Dan ini gambarnya seperti ini. Dan gambarnya juga seperti ini. Jadi di sini itu banyak sekali keanekaragaman motif batik di Pekalongan. Duh. Ini namanya motif buket mawar. Dan kalian bisa lihat sendiri ya. Nomor, daerah asal, dan tahun pembuatannya. Dan di sini juga banyak ada lagi nih. Motif buket tanahan pagi sore. Dan di sini ada motif buket tanahan pagi sore. Tuh. Dan di sini juga masih ada banyak. Dan kalian bisa melihat tuh. Ya. Tuh. Ini motif jelamprang. Dan ini ada berbagai motif jelamprang. Tuh gambarnya. Dan ini ada motif jelamprang sekar. Dan masih banyak lagi. Tuh. Nah, setelah melihat kain batik-batik, mari kita lanjut ke ruang selanjutnya. Ayo. Lanjut kita ke ruang selanjutnya ya. Ini ruang workshop ya, guys. Sini ada banyak alat-alat untuk membatik. Alat cap ya. Dan di sini ada alat untuk membatik ya. Ini ada malam dan canting. Ini sudah mau nyoba. Setelah kita berkeliling museum, kita lanjut makan. Ayo guys, ikuti kami ya. Makan guys. Hai. Halo. Oh, sudah beda sendiri. Ini bakso, mie ayam. Minumnya es teh semua. Mari kita makan. Jadi kita udah selesai makan. Udah habis. Selfie belum. Habis ini kita mau lanjut pulang aja. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.